Kemudian persoalan apa tadi, minta sumbangan di jalan, itu sudah menjadi kebiasaan, apakah berarti legal? Sehingga kaidah yang digunakan adalah al-adatu muhakkamah. Kebiasaan itu menjadi acuan hukum. Tapi ada terusannya, ma'alam tukhalif asyara'ah, sepanjang kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau mengganggu orang di jalan kan bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu tidak boleh dijalankan. Jalan keluarnya harus ada fatwa, termasuk dari NU, bahwa itu haram. Oleh karena itu harus dihentikan. Jalan keluarnya harus ada fatwa, dan fatwanya sudah ada.